Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game dari Wonder yang DLC The Root of Evil, dimana sebelumnya itu gue terpaksa berhentiin di situ soalnya sepertinya sih kalau gue membaca kebutuhan ceritanya emang pasnya diberhentiin di situ. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke game aja ya, yuk. Desa Willow. Ini pasti waktu kekeringan deh. Sebelumnya ketika akar dari beringin ini tuh cuman sebagai parasit doang. Perkembangan yang pesat ya. Aku harus menemukan jalan untuk membuang akar-akar ini sebelum menjadi sangat mengerikan. Oke. Dari mana vine ini berasal? Ini menyeramkan. Aku harus ngomong ke suamiku. Kamu mau makanan? Kamu kan yang meyakinkan orang-orang untuk stop bertani. Kamu nggak pernah ketemu ore dan menyia-nyiakan panen 3 tahun. Yang harus disalahkan karena kelaparan ini ya kamu. Tolong kasihani kami, kakiku patah. Aku nggak bisa menyediakan. Di masa kekeringan seperti ini, bahkan aku dan Rose pun kelaparan. Nggak ada makanan buat kamu. Sayang, ada belukar beringin tumbuh di rumah kita. Suruh si Bart untuk potong deh. Itu cuma tumbuhan liar, nggak usah panik. Tapi itu ada di mana-mana. Oke, kita urusin nanti. Terserahlah. Oh. Lihat Miles, dia bangun pagi terus ngebajak. Di mana kedisiplinanmu? Sana bawa kerbaunya ke ladang. Ini tuh udah tengah hari, waktunya kerbau mandi lumpur. Lagian apa ada yang mendesak? Bentar. Oh, seperti banyak banget yang... Oh, ini nggak ada itunya kan? Nggak ada batasnya. Soalnya kalau ada batasnya tuh di sini ada titik-titiknya. Coba gue keliling-keliling dulu. Aku malu sih mau tanya ini, tapi apakah kamu punya makanan? Ini kayak si Edwin dah. Ini ada atas, ada bawah. Apa nih? Oh. Tadi kita dapat apa aja? Flash with Miles, Basis, Bad Temper, sama Barsicle. Ke bawah dulu deh. Kayaknya yang adegan pentingnya itu di atas deh. Oh, ini siapa? Ngomong-ngomong, tadi gue lupa bacain deh. Gak ada apa-apa. Valio has food. Oke. Untung aja kita kemari ya. Soalnya, tuh, sekarang udah gak bisa diklik. Oke, berarti tinggal yang atas. Too hot, too cold, bla bla bla. Selalu komplain aja sama kerjaannya. Dan gak kerja sama sekali dia. Oke. Ada juga. Oke, ini ada apa di sini? Shovel. Oh, banyak juga ya. Kayaknya sih main eventnya dalam deh. Oh enggak, ini main eventnya. Bentar. Oke, itu harusnya ke sini deh kayaknya. Axe
Bart, minta Bart untuk motong akar ya. Berarti broken rice jar. Stimulate. Oke. Okay. Udah kelar. Tempat nasinya rusak. Oke, okay, mungkin ini serius. Kemana dia? Jadi kita duduk-duduk aja terus nunggu uang jatuh aja gitu. Ini tuh kebonya yang males-malesan atau kamu yang males-malesan? Iya, aku bakalan pergi bentar lagi, oke? Okay? Bart, kamu di rumah? Hai Roy, ada apa? Rose minta aku untuk nyuruh kamu potong vine itu. Mau sih kalau bisa, tapi aku kehilangan aritku. Pasti ada cara lain kan? Aku akan bayar setengah tali koin deh. Gak masalah tuan, suamiku siap. Apa? Tapi kan aritku gak ada. Udah diem, kamu cari cara lain. Siap Roy, laksanakan. Ini udah makin larut loh Ryder, bukannya kamu harus masuk ya? Enggak Pak Edwin, aku masih mau main. Oke, bentaran aja ya. Oke, itu kata-katanya masih terlalu cepat ya. Masih sama aja gitu loh. Bisa gue baca tapi gak bisa gue terjemahkan langsung gitu. Whatever my man is useless. Besi. Oh ini besi ya. Barsikel. Oh benar. Oke. Ntar yang tadi di mana itu ya? Lagi. Oh ini. Oh enggak ada apa-apa sih. Oke, kita ke atas. Tunggu, bukannya kamu minjemin arit ke Edwin ya berapa hari lalu? Sana ambil dan lakuin tugasnya. Oh iya, bodoh banget ya aku ya. Hampir aja aku kehilangan rezeki. Oke, dia ke bawah kayak. Edwin, kamu di rumah? Di mana ya dia? Udahlah, aku datang kapan-kapan aja. Itu loh, alatnya di sini. Nih, kenapa Edwin gak pernah ada di rumah ya? Ini alatnya. Woi, kalau gini aritku gak bakalan dibalikin. Sekarang aku mendingan ngurusin kebo deh. Wah, benar-benar deh. Edwin di sini kan? Tuh, ini Edwin nih. Oke, sampai jumpa Pak Edwin. Oke, aku lupa sesuatu deh. Ini. Hah? Shuffle is home. Gagal. Besi betemper. Oke, siapa tahu dia bakalan jadi lebih baik. Enggak juga. Itu tinggal ini dong. Hah? Oke. Oh iya, aku mau bantuin si Miles. Nah, tapi kan dia mau bantu si... Gimana sih? Nih Edwin nih. Ketemuan dong kalian. Halo. Nah. Ah, apa sih? Kok gak gerak? Oh, ke dalam dia. Gue belum ke rumahnya dia ya. Oke.
Oh, ini yang tadi dia cerita ya. Ini sama ini ya. Apa ya? Beautiful painting deh. Tapi lukisan sama gembok emas. Gembok emas sih kayaknya lebih worth. Coba. Mbah Liu kan orang yang spiritual ya. Mungkin dia akan menghargai warisan ini seperti yang aku lakukan. Nggak jadi ketemu mereka. Apa nih? Kok cutscene tapi oh, pagi Mbah Liu. Edwin ya, kamu kuat kan ya nak? Nggak terlalu, aku benar-benar nggak punya makanan. Maukah kamu memper Edwin? Ini aku aja udah tua ya, aku nggak bisa bertani. Persediaanku aja udah tipis banget. Ini gembok emasnya udah turun-temurun. Bagaimana kalau kita barter? Gembok emas, lumayan ya. Aku bisa simpen ini. Oke, aku ambilin beberapa beras lah. Bisa nggak mbah, kasih lebihan? Aku mau bantu Eva dan anaknya. Masku ini sih cukup sih harusnya. Eva? Oh, mereka udah datang kok. Ini harusnya cukup buat kamu. Oh, oke. Makasih Mbah Liu. Kenapa Miles nggak di sini ya? Katanya dia mau bantuin. Kan gue udah suruh dia kemari. Apa yang baru kita gali nih? Apa ini akar pohon? Apa-apaan ini? Bau banget asli. Semuanya harus lihat ini sih. Semuanya lihat, akar pohon ini udah membusuk, jadi ya bau. Tuh kan sayang, pohonnya ini sumber masalahnya. Iya, kamu benar. Kita harus urusin lebih cepet ya. Bart, pohon ini aneh. Kenapa kamu nggak bakar aja? Iya, bakar. Oke lah, kalau kalian bilang gitu, ayo kita bakar. Apakah itu akan menyelesaikan masalah kita? Aku cuma bisa melindungi keluargaku. Aku gak sanggup untuk nolong teman-teman yang lain. Gembok ini pantas masuk ke kotak mewahku. Ibu, kenapa semuanya gak mau kasih makanan ke kita ya? Ini salah ibu dari sebelumnya. Aku gak nyalain mereka. Anakku, kamu lapar. Aku... makan ini kalau lapar. Ibu dari mana dapat daging ini? Wanginya enak ya. Aku berbulu kelinci liar, makan aja ya. Nah. Kok udah komplit? Oke. Tiba-tiba komplit. Hah, berarti mereka membayar harga yang termahal ya, karena telah membakar pohon ya. Mereka meninggal belum lama. Oke. Okay. Dia udah clue kayaknya. Oh, bukan. Gue keliling dulu coba. Masih ada hantunya gak? Oh gak ada kan? Oke, berarti kita emang harus ke situ. Ini ada orang lagi. Ini juga. Mas Besi, siapa yang begitu kejam yang pada mereka? Gak ada satu orang pun yang diampuni di desa ini. Apa nih?
Kok ada bunga? Lah. Hah? Maksudnya? Ih, ada mukanya Groot. Seperti Yao Flora ini pelakunya. Mon, lihat masih ada beberapa vines. Iya, kayaknya sih ini spot terakhir ya. Oke, berarti kita... Ini Q apa? Oke. Apa nih yang terjadi? Mon, sepertinya seseorang melakukan ritual di gerbang pintu gerbang goa. Goa ini akan runtuh. Kita harus keluar. Oke, langsung keluar tiba-tiba. Master, Amitabha. Pohon dan bunga berjatuhan, nyawa dan cahaya mulai padam. Yang meninggal sekarang semuanya sudah pergi. Semoga semuanya meninggal dengan tenang. Apakah semua ini kerjaannya White Lotus? Banyak hal yang udah berlalu, kamu jangan berdiam diri, kamu harus memikirkan masa depan kamu. Masa depan? Ya, jalan ke depan masih penuh dengan rintangan. Aku harap kamu bisa menjernihkan dan membuka pikiran kamu, dan bahwa kamu tetap waspada setiap saat. Bisa kamu jelasin lebih lanjut lagi, Master? Amitabha, itu aja yang harus aku katakan. Ada perahu di dok, hati-hati. Aku gak tahu sih maksud dari biksu ini apa, tapi aku sepertinya harus menjemput Yun dan meninggalkan tempat ini dah. Oke. Sip. Cepet banget. Gue pikir gue bakalan jalan. Ayah, kamu kembali. Ayo kita jemput ibu. Yeay. Ayo naik ke kapal. Oke, kemana nih kita? Oh, ke itu ya, Xiangyang ya. Oh ya. Ayah, kapan kita sampai ke Xiangyang? Setelah kita mencapai Retriever, Desa Retriever, itu akan ada perjalanan pendek. Kenapa, anakku? Aku lapar. Aku tahu Xiangyang tuh mereka punya banyak banget rice cake. Kakek Liu, hah? Dia nggak pernah bilang goodbye ke kita. Ayah udah bilang kok goodbye ke mereka. Oke, ini masih nyala ternyata. Masih berfungsi. Oke, gue cukup kaget ya sama game ini. Ternyata sependek ini gitu. Wow, tahu-tahu langsung credit title aja. Padahal gue pikir tuh kita bakalan nyebrang ke Xiangyang, terus kita dapat pengalaman di Xiangyangnya gitu loh. Ternyata malah berhenti di situ doang. Tapi ya adegan ini tuh mengingatkan gue sama level 2-nya di The Rewinder ya. Dimana kita menyelesaikan sekali rewind itu dengan output-output yang berbeda-beda. Jadi menurut gue bakalan ada beberapa ending yang akan kita dapatkan kalau kita ngasih input ke orang-orangnya tuh cukup berbeda ya. Ya nanti gue coba untuk mencari semua endingnya. Dan juga kayak sih gue butuh clue-clue sih. Nanti gue cek juga di tim achievement-nya ada dapat apa aja. Mudah-mudahan sih ada ya infonya. Ya sayang banget sih kalau misalkan game ini nggak sampai ke Xiangyangnya. Soalnya kan yang utama itu kan di Xiangyang ya. Ya nggak sih? Dimana si ayahnya itu kan dia harus mengorbankan dirinya. Terus juga dia berusaha untuk mencari istrinya. Kayaknya semua kejadiannya itu di Xiangyang deh. Makanya si Light bisa dapat pelajaran berharga
berharga banget buat dia, diajarin ke si Yun waktu udah dewasa kan. Harusnya sih, gue gak tahu sih, ini sebenarnya masih ada sequelnya lagi atau enggak, tapi harapan gue sih masih ada ya. Mudah-mudahan studionya masih mau untuk bikin game ini. IP dari Wonder ini sebenarnya udah oke sih, tinggal ya dia pintar-pintar bikin ceritanya, bikin puzzle-nya, itu udah bisa menjual sih menurut gue. Asli ini menarik banget, cuman gak tahu kenapa jarang banget orang yang mainin game ini, atau mungkin tahu game ini kali ya. Sayang banget sih. Ya mungkin kita bakalan ketemu lagi di part selanjutnya. Gue pengen cari ending-ending lainnya sih. Pastinya kalau kita, tadi kan banyak banget tuh misteri yang tiba-tiba loncat-loncat-loncat kan ya. Ada yang tadinya minta motong Vine itu, cuman dia akhirnya gagal karena gak ketemu. Terus dia mau ke sawah tapi gagal. Terus juga yang lain bla bla bla, itu pokoknya ceritanya loncat-loncat-loncat. Dan kayaknya sih apa yang gue dapatkan di sini sih bukan good ending, ini bad ending sih menurut gue. Soalnya semua warganya mati, ya sih. Kayak ini yang paling parah deh bad ending ini. Tapi ya nanti gue coba lagi. Gue pengen tahu ending-ending lainnya kayak gimana. Kita ketemu lagi part selanjutnya. Thank you banget udah nonton. Bye bye.